Hai, dari Washington DC ketemu lagi dengan Aryono Arifin. Welcome back to VOA Trending Topic. Sutradara film Indonesia yang terkenal dengan karya sinema art surrealis, Pachinko and Everyone's Happy, yaitu Hari Suharyadi atau lebih dikenal sebagai Hari Dagu, kembali menghadirkan karya sinema yang mampu berbicara di industri film Amerika. Film terbaru karya Hari, Sunya, berhasil masuk sebagai finalis dalam ajang kompetisi Hollywood Screening Film Festival di Los Angeles. Film ini bercerita tentang alur kehidupan seorang manusia yang harus menerima berbagai kenyataan hidup yang berbaur antara politik, dunia mistik, dan cinta. Dengan latar belakang budaya Jawa, film ini menyajikan drama kontemporer dengan komposisi gambar art cinema. Dibintangi oleh Erlando Saputra, Eko Suprianto, dan Astri Kusumawardani, Sunya mampu menarik perhatian industri film Amerika yang sangat kompetitif. Hari Suharyadi berharap agar cita rasa seni dari film Sunya dapat menginspirasi masyarakat Amerika dan dunia dalam memandang dan menggali film-film Indonesia bergenre klasik dan art cinema. Rencananya Hari akan datang pada babak final kompetisi festival film ini di Hollywood, Los Angeles, California pada bulan Maret nanti. Dari Washington DC, saya Aryono Arifin for VOA Trending Topic. Thanks for watching.